Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorab Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Rasa macam baru je lagi isu JC Harimau Malaya sama macam t-shirt PJ sekolah. Kali ni FAM baru je lancarkan JC Harimau Malaya untuk dipakai pada tahun 2022 ni sampailah ke tahun 2024. Macam biasa, JC baru ni mestilah ada isu dan kontroversinya juga. Mula-mula keluar video promo 25 saat tu, aku agak excited lah nak tengok macam mana bentuk JC baru ni. Kalau buat video promo tu, aku bagi A lah. Brother commentator tu cakap 3 ayat je. Tapi intonasi dia tu memang power lah. Meresap ke dalam jiwa. Tapi kalau bab design JC ni, aku tak letak high expectation lah. Design daripada Nike je kot. Standard design recycle je. Dan sebenarnya design JC ni pernah leak dekat website official Nike 3 minggu sebelum launch. Tapi lepas tu Nike delete. Cuma ada yang sempat screenshot. Dan seperti yang dijangka, design JC yang di launch secara official biasa-biasa je lah. Kalau ikut info yang leak tu, JC Home warna hitam. Tapi yang official, JC Home still warna kuning. Cuma kuning semata-mata je lah. Collar je yang warna hitam. So yang leak warna hitam tu adalah JC Away. JC Keeper pula macam biasa warna hijau dan second JC Keeper warna biru muda. Bab design JC ni aku tak salahkan FAM semata-mata lah. Kerja-kerja design ni sepatutnya memang Nike yang buat. FAM mungkin tak boleh nak komen banyak sangat lah kot. Brand international nak sponsor ni pun dah kira bagus. So FAM terpaksalah menerima dengan seadanya. So demi nak cover line, FAM cakap konsep JC kali ni adalah menggunakan pakai konsep minimalis. Dia tak ada corak yang heavy sebab fokusnya adalah kepada logo FAM. Sebab tema untuk JC ni adalah demi lencana di dada. Kalau korang perhati balik video promo JC ni, diorang tunjukkan seorang designer tengah design JC Harimau Malaya. Itu ada maksud tersirat sebenarnya. Nike kononnya nak jual lah detailing yang ada dekat JC Harimau Malaya kali ni. Walaupun JC ni nampak minimalis, tapi sebenarnya penuh dengan corak-corak yang details, yang kecil-kecil, yang susah nak nampak dengan mata kasar. Time aku dapat tahu pasal detailing ni, rasa macam sedap hatilah sikit. Mungkin berbaloi lah kot, beli dengan harga RM299 dapat detail macam tu. Tapi rupa-rupanya dengan harga RM299 tu, korang akan dapat JC plain je. JC fans issue tak ada detailing tu semua. Hanya JC player issue je yang ada details tu semua. Dan setakat ni, Nike tak jual lagi JC player issue dekat market. Kalau jual pun mungkin dengan harga Yahud. Kalau dah fans issue pun dah RM299, biasanya player issue Nike akan jual satu kali ganda lagi Yahud. So in this case, ramai yang cakap lagi berbaloi lah beli JC Away warna hitam tu. Sebab at least ada corak sikit. Corak depan tu pula macam corak JC World Cup 2022 tim Arab Saudi. Bab kain apa yang Nike pakai dekat JC Harimau Malaya ni, teknologi apa yang diorang apply, aku tak mampulah nak sembang sangat sebab aku bukan pakar bab JC ni dan info yang aku dapat pun tak adalah banyak sangat. Secara overall, kecewa tu memang kecewa lah. Tiap tahun kecewa dengan design JC Nike ni. Tapi macam aku cakap tadi, what do you expect? Nike kot. Setakat 15 tahun dan 9 kali Nike buat JC Harimau Malaya ni, aku rasa yang paling mantap adalah JC 2011 je lah kot. Tapi JC baru ni mungkin ada value dia yang tersendiri sebab JC ni lah yang akan dipakai oleh skuad Harimau Malaya di kempen Piala Asia 2023 pada tahun depan. Dapat pergi Piala Asia tu pun dah kira rare. So siapa-siapa yang ada JC Piala Asia ni, mungkin value dia tinggi lah kot. Demo dok kena bareh. Anyway, Malaysia akan first time pakai JC ni time friendly lawan Kemboja dan Maldives. Lepas tu, kempen Piala AFF 2022 hujung tahun ni. Aku still percaya brand lokal kita mampu buat lagi baik lah. Mampu design JC yang lagi baik daripada Nike buat. Brand lokal kita mungkin lagi faham lah apa yang kita nak dan diorang pun mungkin tahu nak apply budaya-budaya kita dalam JC kita. Dan semestinya dan confirmnya, mestilah harga yang ditawarkan lagi murah daripada harga yang ditawarkan oleh Nike ni. Lagipun setakat kita pakai brand international ni, tak adalah Malaysia main power terus. Main takat level 2 juga. At least kalau kita pakai brand lokal, kita angkat brand kita sendiri. Support brand kita
kita sendiri. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.